udah gimana kalau kita penelusuran di pantai? Iya bang, mending kita balik ke pantai deh. Jangan di goa ini. Oh biru. Tuh. Bang. Lihat topengnya. Baik bang. Ini emang jelas banget rampok, Bay. Iya, cuman kita lihat dulu, Tes. Takutnya kita salah gitu kan. Tuh. Kita nggak pernah tahu. Dia bawa kunci-kunci. Eish! Tuh kan. Dengar nggak, Bay? Tuh. Lo ngapain, Bay? Ini gue yakin, Bay. Dia malingin motor. Terus dipentelin. Tuh kan jelas banget kan, Bay. Wah, di pretelin ke motor. Wah, kacau. Gimana? Wah, gue bisa ngapain sekali. Kita lawan aja ya. Lawan aja ya. Bismillah. Woi, masuk. Cepat. Bang, ya, Bang. Bang, cari tempat aman, Bang. Di bawah motor, tuh. Bang, cari tempat aman, Bang. Itu dari ke pantai nih. Gila, energinya kayak di situ juga nggak bersahabat bang. Iya benar. Parah itu. Gue juga nggak tahu kenapa gue tadi kenapa. Yaudah, yuk kita lanjut deh. Oke, yuk. Gini aja. Gimana lo keluarin thermal? Gue keluarin thermal. Iya. Lo lihat-lihat sekitar pakai thermal, bisa nggak? Oke, boleh. Hey, ayo dong, please. Kita cuma pengen ungkapi tas itu. Tolong dong, beri kita petunjuk. Sri, kan udah dibilangin jangan teriak. Eh, Jas. Kok kayak gerak dia kesini, Jas. Astaga. Cepet. Jas. Aduh, Sri. Bentar, Bang. Ayo, Sri, udah jangan, udah. Eh, Mas, Bang. Sri, ini. Bunuh gue, Pak. Kita cuma pengen komunikasi kok. Hah? Sri, peran gue berat banget. Hilang, Bang. Hah? Hilang. Tuh. Udah. Sri. Kenapa? Peran gue berat banget. Lo bisa tolong pegang tas gue nggak? Berat kenapa sih? Sini. Weh, Jas! Hey. Jas! Dudukin. Kuat banget, Bang! Dudukin. Jas! Astaga! Ya Allah! Jas! Sri, gue kenapa, Sri? Jas, lu gak apa-apa, Jas? Gua nggak habis pikir bang. Itu tadi tutup apa yang di terminal juga. Nah, itu dia. Ada, nggak sih kayak jadi kesurupan. Iya, itu habis kita dapat sosok di terminal kan. Bismillah lo. Yaudah, gimana? Kalau kita balik ke titik awal deh. Iya, bentar. Ntar ya, Jas. Bang, lu bisa bawa tas aja sih, Bang. Biar gua bisa papa dia. Bang, sorry. Kenapa nih? Tadi kerasukan tau gak lu? Penyembur ke laut. Tapi ini sekarang udah sadar. Udah aman. Aduh, tadi kita juga bahaya banget. Kenapa? Kita nemuin markas rampok? Begal! Banyak motor di sana tengah-tengah hutan, Nono. Terus kalian dikejar? Iyalah, kita sempat berantem, fight sama mereka. Lu gak apa-apa tapi? Tadi sih dia ngejar kita, aman sih? Ya kita aman. Aman. Tapi tadi mereka naik motor ngejar kita. Kok lu tolongin mereka kan tapi? Harus dilaporin nih, gak benar nih, cuy. Iya. Gak benar, harus dilaporin nih. Tuh, motor. Dia motor di warga. Warga. Bukan. Warga, ngumpet. Cepat. Udah ngumpet, sini ngumpet. Sini. Cuy, sini, cuy.
Woi. Mana tadi larinya ya? Woi. Keluar kamu. Ya, kalau ketemu mau kita habisin aja. Woi. Keluar kamu. Mana dah? Di mana tadi? Woi. Keluar kau. Mana tadi larinya tadi? Woi, keluar. Kayaknya ada orang itu. Cabut deh. Lobang semua ini. Di jalan kita mau ditabrak. Hah? Itu siapa, Bang? Malam ini bener ya? Ada dua orang. Bah, itu siapa? Warga kali ya? Hah? Kita samperin yuk. Samperin aja. Temennya lagi. Gak mungkin. Orang dia kabur. Kali kalau saya bisa jadi kan itu jadi skenario mereka kan? Enggak. Ini gue yakin orang lain. Kita kasih. Dingin banget sih malam. Kebet nyamuk. Iya. Permisi, permisi. Oh iya, maaf. Iya, maaf. Aduh. Gak boleh tahu. Siapa ya? Oh, saya Anggi Stella, Mbak. Penjaga di sini ya? Iya. Oh iya. Gini. Ren, tadi kenapa mereka kabur, Pak? Oh, saya di sini patroli malam. Oh. Ingin mencari kawanan begal. Kawanan begal? Pak, kita tadi ketemu. Oh iya, mereka itu markasnya sering pindah-pindah. Wah. Mereka itu memanfaatkan tempat ini karena sepi. Oh, ternyata begitu. Dari tahun 18 tahun yang lalu, pantai ini ditutup karena banyak korban jiwa. Korban jiwa. Pak, boleh nanya nih ya. Di sini sebenarnya itu mitosnya apa sih, Pak? Kenapa bisa jadi angker tempat ini? Oh, mitosnya itu banyak pengunjung yang mati gitu ya, karena ombak laut yang menggulung. Oh, ombak laut di sini itu sangat besar karena berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Dengar-dengar dikaitkan dengan mitos laut ini. Mitos itu dikaitkan dengan penunggu. Penunggu di sini. Iya. Penunggunya. Pak, kalau boleh tahu penunggu di sini itu apa ya, Pak? Dia raja, menyerupai atau menjelma menjadi ular. Ular. Iya. Benar sekali. Ular. Mitos tentang ular. Baik, tes. Tadi si Jasi tuh sempat meliuk-liuk ke arah laut, kayak ular, ya kan, Mahani? Iya, itu tadi tuh dia tuh. Makanya akhir ini, pantai ini jadi sepi gitu. Akhirnya dipergunakan tidak baik, seperti bunuh diri, dan banyaknya kawanan begal gitu. Oh, tadi kita sempat di markasnya loh, Pak. Oh iya. Di sana tadi itu. Sebelah sana markasnya, Pak. Oh iya, di sana itu. Ah. Iya. Aduh. Ini makasih banget atas informasinya, Pak ya. Oh iya. Kami juga ini mau pamit, Pak. Ingin lapor kepada komandan kami. Oke, siap. Iya, Pak. Ya, markasnya nih, Pak. Bisa nggak, Pak? Oh iya, makasih atas informasi ya, Mas. Iya, iya. Siap, Pak. Iya. Siap, Pak. Ya. Tapi kalian juga. Ini, Pak, di sana, Pak. Markasnya. Baiknya kalian itu lebih cepat pulanglah. Karena di sini tidak baik tempatnya. Oh, iya. Iya. Oke, siap, Pak. Iya. Makasih, Pak, ya. Iya. Makasih, Pak. Tapi tim nggak percaya gitu aja. Jadi kita putuskan untuk memecahkan sendiri mitos apa sebenarnya yang ada di balik keindahan pantai ini. Ya semua, kan sejak sih masih penasaran nih. Sekarang juga gue juga masih penasaran nih. Gimana kalau kita lanjutkan penelusuran di dekat pantai? Lanjutin deh. Gimana, ya. Bang? Lu gimana, Bang? Bang? Oke, gue setuju deh. Setuju. Ya. Gue nggak terima teman gue diginiin. Yuk. Tapi apa nggak resiko banget nih? Lagi kita bareng ya, sama-sama. Lu juga kan bisa jaga kita, ayo. Iya. Ini pantainya nih. Oh ini Tas, ayo Tas. Jas. Ya. Udah kenceng banget airnya. Wah. Ombaknya gede banget. Gua sih ngerasain energi luar biasa di sini. Baik. Yakin lah, Bang. Lanjutin. Si Jasi tadi diserang, Bay. Udah, gini. Selalu diem aja sih. Kita
kelilingin ya. Kita jalanin aja. Tapi bener sih, Tes. Kita cek ya, kita cek. Iya. Yeah. Tadi warga yang tadi kan kenapa, Bay? Berhenti. Apa? Enggak. Gua ngeliat ada sesuatu. Hah? Kalian ngumpul di sini. Ngumpul. Ya kenapa sih, Bay? Ngumpul. Kalian ngumpul di sini. Oke. Jangan pernah kalian lewatin garis ini ya. Apapun yang terjadi sama gue, jangan pernah kalian lewatin garis ini. Baik, kita bareng. Enggak. Gua setuju. Bang Andi, lu ikut gue. Woi, ayo. Eh, Bang. Jangan pernah lewatin garis itu. Enggak apa-apa, Bay. Gua lewatin, Bay. Bang, ikut gue, Bang. Bang, ikut gue, Bang. Bay. Ini apa-apaan sih? Bentar, Bang. Hey. Ah, ngaco nih, Bayu nih. Bang, gue minta sama lu diri sini, Bang. Lu beri sini, apapun yang terjadi, lu jangan keluar dari warga tadi, bener tuh, Bang. Bentar. Gua mau berinteraksi. Ini kuat banget, Bang. Energinya, Bang. Tapi gua gak setuju sama yang Bayu lakuin. Brong. Ya wajar aja. Brong. Bay. Eh, Bayu. Bay. Bang. Ah, udah, apaan sih? Bay. Bayu, bangun, Bay. Bye. Ini posisinya enakin, Tes. Tes. Eh, dia bangun. Bye. Alhamdulillah. Oh, kenapa, Bay? Lo apa-apaan sih, Bay? Enggak. Gue ngerasain. Oh, lari itu, Sri, ada di sini, Sri. Dia nyoba narik gue ke tengah pantai. Cuman gue berusaha untuk nolak. Cuman kuat banget energi, gue gak sama. Mendingan kita cabut dari sini. Ya lu gak perlu sendiri, kita bareng, Bay. Bener kata Tezi. Gue takut ngebayar kalian. Lu gegabah, Bay. Ya gue takut ngebayar kita tim. Kita ini tim. Kita tim, Udah deh. Coba. Pemirsa, cukup sampai di sini penelusuran kali ini. Karena aura di sini sangat buruk. Wah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wah, energi. Ayo, Bang. Masih lemas ke lu. Udah kuat, ayo. Aduh, bro. Ayo. Ayo, semoga kita nih. Bayu, sini aja, Bay. Bisa. Aman. Serius, lo. Bay, seriusan, Bay. Lo bisa nyetir nggak? Kata gue aja. Aman, bisa. Serius, lo. Udah, aman, yuk. Yuk, mendingan kita pergi. Cepet. Hei, Bang. Jauh, Bang. Aduh. Wah. Bay, bahaya banget. Bay, bisa nyetir, Bay, ya? Bener, bahaya banget. Eh. Itu tangan siapa, tuh? Hah? Tau. Coba tangan. Itu tangan siapa, ya? Tangan, Bay. Tau. Tangan siapa itu? Apa itu?